السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء إلى ثم أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبخرها خصوصا أباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ ومشايخنا ومشايخنا ونحس الحسوس إلى حد الروحي الرحي الشيخ أحمد بن علي بن حجر على سكولاني والشيخ عبد الكريم والشيخ أحمد مرزوق والشيخ مخروس والشيخ أحمد درس مرزوكي والشيخ مبيه مخروس والشيخ مفتوح بستو البيري والشيخ مدولة منصور والشيخ مصوم جوهاري ثم إلى حد رضي الرحي الشيخ منصور أدران والشيخ كارواني أربان والشيخ عبد الملك صافي والشيخ عبد الملك باخري والشيخ إلهام والشيخ عبد الحليم سمسير والشيخ حليم الترمذي وشيخ بابا سبرايوكي والشيخ إمام سبراهيم وشيخ سيكت والويا وشيخ أحمد قداري والشيخ بستومي مصطفى ثم إله حضرة روحي شيخ مسروح وشيخ عبد الحافظ سطاري وشيخ فرحان وشيخ مصوم وشيخ قسرين ثم إله حضرة روحي أمي حجزة قوى نبيتي أحمد وبيتي مسلم بغرشان ووختي سيتي جوارية ووختي سيتي عائشة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه سيد خزيمة بن ثابت رضي الله عنه Anan Nabi ya Alaihi Wasallam setelah jeng Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam mengikukan kana ona bang jeng Nabi iku ida farogon nalikane rampung sabo jeng Nabi mintal biati sakit talbian jeng Nabi fi hajin ing dalam haji atau umratin uta umroh umrah saala mengkonduli nyuwun sabo jeng Nabi Allah ing Allah ridwanau ing ridwan ridane Allah wal jannah talan ing swar lan ing suar wasda'a la nyon ke barokso sso so Nabi pi rahmatihi lawan rahmatih Allah nyuwun ke barokso saking napa minan nari saking neraka rawani critaken hadis ba Syafi Imam Syafi bisnadin wa sanad dha'ifin kang lemah jadi Rasulullah itu begitu sudah selesai membaca talbiyah labbaika Allahumma labbaik dan seterusnya itu setelah itu Rasul minta kepada Allah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan Itulah, itulah doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu wasallam ketika melaksanakan haji dan dan umroh kan itulah. Oleh karenanya kita mengikuti ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu wasallam itu. Jadi kalau kita nanti bisa di akhirat berkeinginan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syaratnya apa menurut saya yang pertama tentu melaksanakan sunnah sunnahnya Rasulullah sunnahnya Rasulullah itu tidak sekedar hanya terkait dengan ibadah tidak hanya terkait dengan cara berpakaian tidak hanya cara berpenampilan tapi yang jauh lebih penting adalah kita mengikuti akhlaknya Rasul Rasulullah nah itu jadi kita ikuti kita ikuti Terus yang kedua apa? Kita memperbanyak membaca sholawat. Membaca sholawat. Jadi seperti itu. Itu cara agar kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, karena Rasul itu ketika haji saya baca talbiyah itu, doa itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma dukusti'in nas'udin insun studi kita nas aluka nyun sampai kita kain panjang dengan ridha kain ridha panjenengan wajan wal jannah ing surga wa na'udhu dan saya memohon kepadamu perlindungan dari apa minan nar jari neraka kan itulah ini wa jabir radiyallahu anhu sangin jabir radiyallahu anhu kalang dikasabah jabir kalang dikasabah rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ngedikan Rasulullah Nahartu hahuna huna Wa mina munharun Nahar tu kurban Sapa ingsun hahuna Ha huna Ha huna ing, tempat Artinya di mina Wa mina utai mina Kulluha munharun Iku tempat untuk berkurban Fan harum Maka Nyembelau Nyembele Sirakabe Firi Dalam pira-pira wa 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 waqaftu lan wukuf sapa ingsun ha huna ing pengene panggihan yo iku ana ing arafah wa arafatu tawi tanah arafah utai padang arafah kudu iki sapa ing arafah iku mauqifun iku tempat kanggo gawe wukuf oleh karena itu wa 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 waqaftu lan wukuf sapa ingsun hauna ning mungkin ana ing mungkin wa waqaftu lan leren sapa ingsun hauna ning mungkin mungkin mustalifa wa jamanu tai mustalifa kullu hayus kabin mustalifa iku mau kifun ana iku nggon tem, tempate leren kan itu tempatnya beristirahat sebelum menuju ke Mina itu biasanya orang istirahat dulu di mustalifa itu wa ana aisyah radhiyallahu anha sang aisyah radhiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam sunan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lama jaan alikane rawuh sapa jeneng nabi ila makka tamaring mari makka dakala maka nuli manjing maka belum lebu sapa jeneng nabi ha ing makka min alaha saking arah dukure si makka wa kharajal min sapa jeneng nabi min asfalia saking daerah apa daerah dataran rendah si makka karena memang makka itu adalah pegunungan ya pegunungan dan semestinya posisi Ka'bah, posisi Masjidil Haram itu ada di lembah. Jadi ada di lembah. Kalau kita melihat keluar itu akan melihat ya gunung-gunung. Cuman memang gunungnya juga tidak gunung-gunung besar ya, rata-rata gunung-gunung kecil. Mungkin kalau kita samakan di, di sini di sekitar Kediri ya seperti Gunung Kelot, seperti Gunung Klotok ya paling tinggi seperti Gunung Wilis lah itu. Gunung Wilis. Yang yang relatif tinggi itu adalah eh, yang ada gua Hiroknya itu relatif tinggi. Jadi kalau kita naik ke atas, makanya saya bisa bayangkan itu kalau orang itu naik ke gua Hiro sekarang yang jalannya sudah, di, sudah dipersiapkan itu, itu butuh waktu hampir satu jam, di mana jalannya sudah dipersiapkan. Nah dulu pada masa Rasulullah itu kan jalannya masih belum dipersiapkan kan, jalannya masih jalan terjal kan itu. Oleh karena itu saya meyakini bahwa Rasulullah itu fisiknya itu sangat kuat, gitu ya, sangat kuat, tidak seperti apa ya orang-orang sekarang lah ya, tidak seperti orang-orang sekarang, tidak seperti tokoh-tokoh sekarang kan itu. Jadi sangat kuat. Sebagaimana kemarin dan, dan, nanti juga ada ketika Rasulullah itu tawaf itu yang tiga putaran pertama itu dengan lari-lari kecil. Jadi dengan dengan jalan cepat. Baru yang empat putaran berikutnya itu yang Rasulullah itu berjalan kan itu. Padahal untuk lari-lari kecil E, mengelilingi Ka'bah sebanyak tiga kali itu juga melelahkan kan, itu melelahkan. Rasul itu fisiknya sangat kuat kan itu. Kenapa sangat kuat? <laughs> Karena Rasulullah itu e, apa cara makannya itu memang sangat sehat kan itu. Jadi perut itu diisi tiga hal ya, makanan sepertiga, minuman sepertiga, dan yang ketiga adalah udara. Kalau kebanyakan orang sekarang, yang paling banyak apa makanan. Jadi karena makanannya terlalu banyak, ya apalagi kalau pas ada makanan enak itu, apalagi pas puasa lagi kan itu, itu seluruh yang ada di meja bisa-bisa dihabiskan kan itu, sehingga ya terengah-engah kan itu, terengah-engah, Ngerti? ya biasanya kalau masih muda itu kan makan rasanya enak gitu kan itu ya. jadi ini hadis ini menjelaskan bahwa ketika Rasulullah itu masuk ke Makkah itu konteksnya adalah ketika Fathu Makkah itu Rasul mengambil satu jalan yang datarannya relatif tinggi baru ketika pulang itu beliau mengambil yang datarannya relatif rendah kan gitu. dan sunnah-sunnah seperti ini tidak hanya ketika masuk ke Makkah tetapi ketika orang itu melaksanakan sholat Jumat juga begitu kan itu. Kalau gitu Rasulullah itu kalau sholat Jumat kalau mau berangkat ke masjid itu mengambil jalan yang jauh. Nanti kalau pulang itu mengambil jalan yang paling de dekat. Nah, karena apa? Setiap langkah menuju ke masjid itu dianggap hasanah satu keba kebaikan. Jadi semakin banyak langkahnya, semakin banyak kebaikannya kan itu. Nah saat ini ada masjid kita sepeda motor kan itu. Ya berarti setiap satu kali <tik> 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 itu itu, hasanatun mungkin seperti itu ya okay. itu jadi seperti itu nggih muttafaqun alaihi ai hadza muttafaqun alaihi wa umar radhiyallahu anhu ma sa ibn umar radhiyallahu anhu ma anna ustun jinabi kana ana jinabi layak ora rawuh sapa jinabi makkah makkah illa bata kecuali nginap sapa jinabi bi dengan tanah Zitua di tua itu satu tanah yang dekat dengan Mekah. Jadi tidak langsung masuk ke Mekah. Hatta yusbiha sehingga manjing esok sahabat jeng Nabi wa lan addu sahabat jeng Nabi wa yadkuru. Wa yadkula jebutakan ibnu Umar al-dhalika kunum kono hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sanging jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutafakun alaih. Nah ini tentu konteksnya adalah pada masa Rasulullah. Apakah sekarang kalau kita mau masuk ke Mekah juga dengan cara seperti itu? Saya pikir tidak harus lah. Kenapa tidak harus? Karena memang ketika Rasulullah itu perjalanan dari Madinah ke Mekah dengan menggunakan onta akan membutuhkan waktu sekitar tiga hari tiga malam. Oleh karena itu kalau istirahat lebih dahulu sebelum masuk ke Mekah menjelang, mendek, apa, menunggu subuh dan akhirnya mendil, mandi lebih dahulu itu sesuatu yang wajar. Nah sementara perjalanan Madinah Mekah itu untuk sekarang kalau kita menggunakan bis itu ya bisnya tidak ngebut ya tidak seperti bisnya orang Indonesia ya, itu ya. itu butuh waktu sekitar 5 jam lima jam kenapa karena jarak Mekah Madinah itu berkisar antara 450 kilo dan saudara perlu tahu bahwa jalan-jalan sejauh yang saya tahu ya memang Hampir saya tidak menemukan jalan yang sedemikian kredit seperti di Indonesia ya. Jadi rata-rata di luar negeri itu jalannya tidak ada yang kredit ya. Kalau di Indonesia kan sampai ke perkampungan perkampungan sampai ke contoh misalkan nganjuk ke timur itu kan juga masih tetap ramai kan itu ramai. Kalau di luar negeri yang saya tahu seperti di Singapura, Malaysia, China, Belanda, Jerman. Arab itu itu rata-rata tidak ramai. Jadi jalannya luas, tidak ramai, tidak tidak banyak tidak banyak orang naik sepeda motor itu karena memang tidak ada orang naik sepeda motor di di, di Arab itu kecuali polisi ya polisi yang naik motor yang lain naik mobil kan itu jadi itu jadi tidak ngebut lah itu hanya butuh waktu sekitar lima jam masa kalau lima jam itu nginep lebih dahulu kan itu kan ya lucu lucu juga kan itu kan jadi seperti itu. Jadi tidak seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah terkait dengan, dengan seperti ini itu harus diikuti ya tidak Tapi ada kata ada yang orang yang memperjuangkan mengikuti ya baik-baik saja kan itu ya, baik-baik saja. Oke, kita teruskan wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Sayyid Ibnu Abbas radhiyallahu anhumma anna Ibnu Abbas ikukana Anas ibnu Abbas iku yuqabbilu iku yuqabbilu nucub mencium Saba Ibnu Abbas al-Hajara ing watu al-aswad kang ireng jadi ing Hajar Aswad wayas judu wayas judu lan akan beten sujud ya akan ngeten alai ing, ingatasi hajar aswad jadi ketika men, karena posisi agak rendah kali itu ya. jadi ketika mencium ya agak harus dengan agak berungkong gitu lah kalau bahasanya orang Jawa itu rawanjutan hadis sabal hakim mem, memang hakim marfu'an halai hadis marfu wal bayhaki utai wal bayhaki mau kufan halai hadis mau kuf jadi ini kalau menggunakan perspektif Imam Hakim yang ada di kitabnya al Mustadrak al Sahihain bahwa hadis ini adalah hadis mar marfu. Hadis marfu itu gimana? Masih ingat hadis marfu itu? Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah kan itu. Tapi sementara kalau menurut Imam Bihaki, enggak, ini tidak hadis marfu, ini, ini hadis mauquf. Dari siapa? Ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas jadi Ibnu Abbas itu melakukan itu melakukan apa ketika di Hajar Aswad itu beliau cium kan itu Wa anula sang Ibnu Abbas qala ke sebab Ibnu Abbas amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam amaroh perintah amar perintahum ing sira kabeh ing ashab sahabat jinabi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayar mulu ing melaku mlaku mlaku berjalan cepat sapa ashab thalatha ashwatin e, sh, thalatha ashwatin ing telu pura pira, -pira putarane wa yamsulan lumaku sapa ashab arba'an ing papat ma rupane ma perjalanan baina ruk nah ini ing nih pojok loro mutafakun adaihan itu jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa tiga putaran pertama ketika tawaf itu dengan jalan cepat sementara kalau empat putaran berikutnya itu dengan jalan biasa Apakah sekarang bisa seperti itu? Saya pikir sekarang sulit. Utamanya kalau pas haji, mungkin kalau umroh bisa ya. Umroh di luar waktu haji maksud saya. Tapi kalau umroh pada waktu musim haji, itu untuk berlari, jalan cepat itu juga sulit kan itu. Apalagi kalau tawaf ifadah itu. Itu orang saya merasakan itu kita tidak jalan, hanya terdorong dari belakang saja. Kita terdorong dari belakang maka akhirnya, akhirnya kita jalankan itu. Makanya kalau jamaah haji itu biasanya agar jamaahnya masih tetap utuh tidak tidak apa ya bercerai berai itu biasanya ada yang membawa, membawa semacam tali jadi dipetarkan gitu. Jadi jamaah itu urut panjang seperti orang gerak jalan itu loh tari itu jadi seperti itu agar apa tadi agar tidak dan kalau orang itu bersinggulan kan itu Kadang-kadang kan orang, apakah ada enggak orang yang sedang tawaf itu saling marah? Ya tidak hanya ada, banyak itu saling marah kan itu. Jadi bagaimana kalau kita itu bersinggulan agar tidak marah? Itu gampang. Coba baca salawat kan itu. Allah masalah ala Muhammad itu. Orang sudah sudah digitu kan, tersenyum kan itu. Tapi kalau kita itu enggak sengaja terus mendorong orang yang orangnya besar-besar itu ya, yang rata-rata berkulit hitam itu, itu kalau kita mendorong ya kita akan didorong ulang kan itu didorong ulang mereka yang besar itu ya akan jatuh itu akan jatuh gitu. jadi dan kadang-kadang memang ada orang besar besar itu kita itu sudah jejer itu rapat itu itu di, dia dia potong itu seringkali seperti itu tapi kalau apa pimpinannya itu relatif ngerti kan itu kalau ada motong gini aja Allahumma Muhammad itu kita kita stop itu mereka berhenti kan ya, itu menunggu jamaah kita sudah bisa lewat baru dia akan motong motong nah, itu karena memang kalau kita haji itu ya yang terlihat kecil kecil orang Asia ya orang Indonesia Malaysia Cina itu ya kecil kecil kan itu sementara yang dari daerah sana dari daerah Afrika itu sudah besar Hitam kan, itu oh, so, kuat gitu orangnya. Lihat orang Indonesia kecil-kecil kan, itu tapi kan mereka seneng. Oh. Lihat orang Indonesia seneng, itu. kenapa seneng? Karena santun-santun orang Indonesia itu jadi santun, enggak marah. Kenapa enggak marah? Mungkin enggak berani marah lah, itu so, kayak besar-besar itu kan, itu jadi memang haji itu ya harus melatih kesabaran itu. Okay muttafaqun alaih wa ibnu umar radhiyallahu anhu ibnu umar radhiyallahu anhu anna ustuna ibnu umar iku anu ibnu umar iku ida tofa nalika tofa tawaf ibnu umar bil baitil bil baiti kelawan baitullah atau tawaf yang toaf al awal kang pertama khabba khabba moko nuli blaku blaku cepet berjalan cepat thalata, salatan salatan yang telu wa masyalan biasa sapa Ibnu Umar ibnu Umar arba'in papat wa fi itu satu riwayat roa itu ningali sapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ida tofa ida tofa nalkan toaf sapa Nabi fil haji yang dalam haji wal um awil umrah itu umroh awala ma yak tumu awala ma ing kawitane bareng yak tumu kang hadir sapa yang Nabi inau mongko sturi yang Nabi iku yasam laku cepat sapa Nabi salah satu atwafin ing telu pirah-pirah tawaf bil baiti clan baitullah wa yamsyi wa yamsyilan rumaku lan lumaku, jalan biasa sapa jeneng nabi arba'an ing petang tawafan mutafaqqun adai Jadi ini sudah berkali-kali hadis ini dengan berbagai apa dengan berbagai matan dan berbagai sanat kan itu ini dijelaskan jadi cara tawaf seperti itu Wa anhu lan sa'ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qalan ja'iba ibnu Umar lam ara Lam aroran ngali sapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastalimu iku ngusap sapa jeng nabi minal baiti saking baitullah ghaira rak ruknaini ing sak liyane pojok loro alyamani naik alyamani ni kang bangsa tengen karone jadi rasul tidak tapi kalau sekarang ya kita sulit lah untuk untuk mengusap baitullah itu kenapa sangat sulit karena biasanya orang yang tawaf di dekat Baitullah itu adalah orang-orang yang rata-rata fisik -rata itu kuat. Kalau kita-kita kita yang kecil-kecil itu biasanya menjauhkan itu. Maka kita tidak akan bisa untuk mengusap. Mencium hajar aswad itu juga sulit kan itu. Makanya banyak ulama itu yang memberikan apa? Memberikan wasiat, memberikan mauidzah lah. Jadi gini, hukum mencium hajar aswad itu hukumnya sunnah. Tapi jangan sampai kita itu dalam rangka mendapatkan sunnah malah melaksanakan sebuah yang haram kan itu. Misalkan saudara itu ketika mau masuk ke mencium hajar aswat itu sama sampai nyikut sana nyikut sini dalam rangka apa dalam rangka bisa mencium itu kan itu dan saudara perlu tahu dalam konteks mencium hajar aswad itu kadang-kadang juga ada brokernya kan itu ya broker <tuh> broker itu apa broker itu ada orang yang minta bayaran kepada kita dan yang memberikan satu jalan agar kita bisa mencium hajar aswad. Kadang-kadang seperti itu kan itu. Iya. Ya mungkin orang-orang yang bersih, yang dikasih oleh Allah, yang dimudahkan untuk bisa mencium hajar aswad. <tampak> tanpa apa, tanpa membayar orang itu kan Dan tanpa apa, tanpa membuat haraman. Sikut sana, sikut sini kan itu. Jadi seperti itu. Cuman kebanyakan jamaah haji Indonesia sudah dikasih tahu bahwa hukum mencium hajar aswad itu sunat kan itu jadi tidak perlu sampai diperjuangkan mati-matian untuk bisa itu kan itu jadi, tidak perlu gitu, ya. karena hukumnya aja sun sunnah ya memang eh, apa bagi orang Indonesia haji itu ibadah yang sangat istimewa kan itu ya apa buktinya istimewa itu kalau mau berangkat itu apa ada 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 walimah ya ada syukuran mau datang syukuran lagi kan itu kan jadi ya istimewa lah istimewa sekali kan itu tidak sebagaimana yang lain-lain kan yang lain-lain kalau sampean mau sholat ada syukurannya kan enggak kan puasa padahal kan ibadah sholat itu jauh lebih utama kan Rasulullah katakan awalumayyuhasabu bilamtu yamal kiam sholat jadi nanti yang dikisah oleh Allah pertama kali di akhirat itu adalah sholat wa idha saluha, fakat ajjaha wa aflah ketika sholat kita baik kita akan menjadi hamba Allah yang beruntung. Tapi ketika sholat kita tidak baik, wa khaba kita akan menjadi hamba Allah yang merugikan itu. Tetapi terhadap kita kita yang rata-rata kualitas sholatnya tidak baik-baik amat itu, itu apakah langsung nanti kita dilemparkan ke neraka? Ternyata Allah sedemikian sayang kepada hambanya kan itu. Makanya. Allah itu akan katakan kepada malaikat yang sedang menghisap kita, menghitung amal kita. Yang pertama kali kualitas sholatnya tadi kan itu. Kalau kualitas sholatnya itu tidak sempurna, Allah katakan kepada malaikat yang menghisap itu dengan mengatakan, Helliandi minta tahu, <Sessizullah> apakah hambaku yang sedang ada hisap itu yang kualitas sholatnya tidak sempurna itu punya enggak sholat sholat sunnah. Ya. Kalau kita punya sholat sholat sunnah. Maka sholat sunnah itu bisa menyempurnakan kualitas sholat fardu kita yang kurang baik. Itulah sebabnya ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Yang diminta oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, dalam satu bulan jangan sampai kurang dari tiga hari untuk berpuasa. Kenapa kok tiga hari? Kalau tiga hari kali sepuluh bulan, kali sebelas bulan, itu sudah sama dengan satu bulan pas Roma, Ramadan. Maka ketika kualitas puasa kita kurang sempurna Akan bisa disempurnakan dengan puasa sunnah kita Kalau kita punya apa amalan puasa sun, sunnah Haji, haji wajib Kalau kualitas haji kita tidak sempurna Tidak dalam perspektif fikih ya Ini dalam perspektif kesempurnaan Ya kalau orang sholat itu kan seharusnya khusyuk. Ternyata pas sholat tidak bisa khusyuk. Kan kurang sempurna kan itu. Itu kalau ada haji kita, ya misalkan orang haji itu tidak boleh ngomong jorok. Apalagi marah kan nggak boleh aslinya kan itu. Tapi kalau sampai marah kan tidak batal puas, tidak buta hajinya. Nah, itu kalau ada yang kualitasnya jelek seperti itu bisa disempurnakan dengan umroh. Zakat juga sama. Ada zakat, ada sodakoh kan itu. Makanya Orang itu insya Allah akan dikasih ke, ke lapangan rizki oleh Allah. Kalau orang itu kalau sudah berpenghasilan ada satu nisab dia zakati, tetapi tidak hanya berhenti di zakat. Dalam rangka agar zakat kita betul-betul diterima oleh Allah, maka kita harus mengeluarkan sodako setidak-tidaknya sama dengan zakat kita. Jadi itulah, itulah cara cara Allah itulah sedemikian sayangnya Allah kepada hambanya agar apa nanti di akhirat ketika kita harus mempertanggungjawabkan itu kita akan lolos kan itu demikian juga mungkin kalau sahabat nanti jadi dosen itu jadi dosen apa namanya saya punya mahasiswa kan itu mahasiswa nilainya tidak bagus itu kalau dia Bapak saya bisa dikasih tugas tambahan itu Dalam rangka memperbaiki nilai kan itu Kasih aja kan? itu. Kasih aja, penting dia sungguh-sungguh mengerjakan itu, kan? itu Jadi seperti itu Allah sedemikian sayang Kenapa sedemikian sayang itu? Karena Allah itu punya rahmat Rahmat Allah itu ada berapa jumlahnya? Berapa? Seratus Rahmat Allah itu jumlahnya ada seratus Satu rahmat itu yang diturunkan ke Alam ini. Di dunia ini. Dunia ya. Yang nama dunia masih wallah. Alam, alam itu adalah masih wallah. Jadi seluruh alam ini ketika kita masih hidup di bumi ini. Itu Allah hanya menurunkan satu rahmat Allah. Yang dengan satu rahmat Allah itu akhirnya. Makhluk Allah di muka bumi ini tidak saling apa, menggigit. Kemarin dicontohkan dalam hadis kan. Kuda itu. Kalau ngerti di depannya ada anaknya, dalam rangka agar tidak menginjak anaknya, dia angkat dua kakinya. Oh, itu. Harimau, binatang buas, tetapi tidak ada ceritanya. Harimau itu memas memangsa anaknya. Jadi orang itu saling menyayangi di muka bumi ini adalah dengan barokahnya satu rahmat Allah. Sementara yang 99 itu nanti akan diberikan, akan dicurahkan ketika nanti dia. Kira-kira kita itu termasuk hambanya yang mendapat rahmat Allah atau tidak? <laughs> ya, semoga ya. Semoga dengan cara apa? Agar kita mendapatkan rahmat Allah nanti di akhirat. Ya, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dengan memperbanyak membaca istighfar. <laughs> nah, gitu kan itu ya? Gitu, jadi seperti itu. Oke, bil atau atau Oke, okay, wa Umar radhiyallahu anhu, sayang Umar radhiyallahu anhu, Anu, istri umariku ikut kembali, ikut nyucap ikut mencium sapa Umar. Al in hajar ing hajar aswat. Bokal alang di Umar. Umar itu sangat rasional ya. Umar mengatakan ini alamu annaka hajarun. Ini istri ing alamu berus sabu ing sun siro siro hajar aswat iku hajarun watu. Lata duru kang orang bisa membayani apa hajar. Walatang faulan orang bisa memberi manfaat apa hajar. Walau la ani, walau la anilanyento oras tune ingsun iku raitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka yuqabbulukan nyum sapa jenabi kae singra ma qabaltu ma qabaltu mengko ora bakal nyum sampe ingsun kae ing sira hajar as aswat mutafaqun alaih jadi Umar itu ketika mau mencium hajar aswat itu mengatakan wahai Pak wahai Hajar Aswad, Anda itu batu sebagaimana batu-batu yang lain, tidak bisa memberikan tidak bisa mendatangkan mara bahaya, juga tidak bisa memberikan manfaat karena Anda hanya batu. Andai kata saya tidak melihat orang yang teramat sangat saya cintai Rasulullah Muhammad SAW itu menciummu, maka saya tidak sudi untuk menciummu. <guruh> acara Umar bin Khattab itu wah, rasional kan itu ya. Ya kalau andai kata apa ya penguasa, pemimpin-pemimpin sekarang seperti Umar bin Khattab maka sangat luar biasa kan itu ya. Sangat luar biasa. Ya sekarang orientasi orang berbeda sih. Orang sekarang orang-orang itu menjadi pejabat bahkan sampai berebut pejabat itu dalam rangka untuk mendapatkan banyak fasilitas itu. Banyak fasilitas. Sementara satu contoh misalkan saya kasih contoh ada namanya Umar juga ya di luar Umar bin Khattab yang sudah sangat terkenal siapa dia Umar bin Abdul Aziz ya Umar bin Abdul Aziz uh, Umar bin Abdul Aziz itu sebelum menjadi khalifah itu beliau itu pesan kepada orang-orang yang dekat dengan khalifah sebelumnya kalau nanti khalifah itu membicarakan tentang putra mahkota sebagai penggantinya tolong jangan sekali-kali menyebut nama saya karena saya tidak mau menjadi Khalifah pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Qadil Al-Habshi, Umar bin Abdul Aziz itu apa ya? Jadi so, seorang yang sangat perlente, kan itu, sangat menjaga penampilan. Sebelum menjadi khalifah itu kalau mau pergi, itu ada sekian banyak pakaian yang, yang dibawa oleh unta dalam rangka untuk menjaga penampilannya. Itu Umar bin Abdul Aziz, jadi sangat trendy lah orangnya sangat trendy. Itu kalau bajunya dibuka, itu dadanya bidang karena gemuk kuat kan itu. Tetapi Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjadi khalifah sebanyak berapa lama? Dua tahun, hanya dua tahun sekian bulan kan itu. Ini kalau bajunya dibuka, itu tulang rusuknya berlomba-lomba menunjukkan dirinya kan itu. Akhirnya menjadi apa? Sangat ku, kurus. Kalau pejabat sekarang, sebelum jabat jalan kaki kan itu naik motor naik motor yang lama tekan-tekan-tekan itu itu begitu jadi pejabat satu semester oh dia sudah bisa membeli mobil yang harganya sangat mahal karena <huh Becca>, orientasi itu orientasinya kekuasaan orientasinya apa ya ya seperti itulah seperti itulah jadi apakah masih ada sekarang jujur ya masih banyak lah masih banyak tapi yang kurang ajar itu juga sangat banyak kan itu e, ya. padahal saya meyakini bahwa e, harta yang tidak halal itu ya, harta yang haram itu ya nanti ketika menjadi milik seseorang itu tidak pernah ada manfaatnya tidak pernah ada manfaatnya dan kita bisa melihat dengan mata kepala kita kok ada banyak contoh ya ada banyak contoh misalkan seorang pejabat membeli sesuatu di markup. Harganya misalkan mestinya satu miliar. Terus dibuat SPJ menjadi 5 miliar satu contoh. Apakah nanti yang 4 miliar itu bisa dimanfaatkan untuk takor kepada Allah? Saya yakin pasti tidak bisa untuk gitu, barang haram kan itu. Tapi nanti oleh Allah juga akan dikasih dikasih jalan. Bagaimana agar uang itu habis kan ya, itu? Dikasih jalan. Dikasih jalan. Yang misalkan dia nyalon jadi sesuatu tidak jadi akhirnya uangnya habis banyak dan seterusnya kan itu jadi seperti itu makanya kita harus berusaha bagaimana agar kita mendapatkan rezeki yang halal jangan sampai mengikuti omongan orang orang banyak ngomong bahwa sekarang ini mencari rezeki yang haram itu sudah sulit apalagi yang halal kan itu ya kalau orang berprinsip seperti itu maka hidupnya akan dipenuhi dengan rezeki-rezeki yang haram kan itu percayalah bahwa rezekinya Allah itu jalannya masih sangat banyak banyak sekali. Yang terpenting apa? Saudara berusaha kan itu ya, berusaha kepada Allah. Kalau ingin ikut ingin ikut uh, Mahrus, itu Kalau kita ingin rezekinya lancar, senantiasa cukup, tidak pernah kurang, baca apa? Membaca selawat sehari semalam seribu kali. <laughs> kalau tidak, kalau pengen yang lebih hebat lagi dua ribu kali. Selawatnya seperti apa? sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad kita baca berapa kalau kita membaca seribu kali butuh waktu berapa lama sekitar 20 menit kan itu hanya 20 menit jadi tidak lama kan itu misalkan zaman bermimpi saya, saya pengen nanti begitu selesai S1 saya langsung ke S2 habis dari S2 ke S3 nanti diterima menjadi dosen dan seterusnya ya coba amalkan sekarang kan itu saat sekarang Kan sama saya berkeyakinan kan sama kan masih dalam setiap harinya pasti punya waktu yang tidak saudara gunakan apa-apa sekitar 20 menit kan. Mesti punya kan saman itu. Itu. Kan baca itu. iya. <gitu> Seperti itu. Dan saya sudah membuktikan itu kan itu. Terus sallallahu alaihi Muhammad. Nanti sama, sama saja dengan ucapan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu kalau kita baca seribu kali berapa lama? Sekitar 22 menit. Jadi enggak, enggak, lama gitu ya, enggak lama. Makanya dengan dengan cara itu insya Allah nanti apa ya, kita akan mendapatkan apa kemudahan-kemudahan dari Allah. Oke, okay, sementara ngeten pengajian kita pada pagi hari ini. Dan inilah kita tutup bersama dengan bacaan doa khufatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.